Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah Masjid Al Jihad rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi hari ini, dan tentunya ini kajian perdana di Sabtu pagi. Insyaallah berlanjut pada Sabtu-Sabtu berikutnya. Namun satu hal yang ulun sampaikan dulu, bahwasanya berhubung di pekan depan atau Sabtu depan sudah terjadwal manasik umroh, karena lebih dulu terjadwal manasik umroh, maka di pekan depan itu ada manasik umroh yang nanti akan ulun isi dan dengan Ustadz Mas Udi. Silahkan bapak ibu saudara yang mau berhadir juga silahkan, namun materinya khusus untuk manasik ibadah umroh, dan ini terbuka untuk umum tentunya, tidak hanya calon calon orang-orang yang akan melaksanakan ibadah umroh, calon jamaah umroh baik di bulan Maret atau di bulan April, siapapun silahkan untuk ikut berhadir. Ya paling tidak mudah-mudahan untuk mengetahui bagaimana cara umroh sesuai dengan sunnah, dan masalah berangkat atau tidak ini tentunya mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah dimanapun, menggunakan travel apapun silahkan, dalam artian kita hanya menyampaikan cara bagaimana pelaksanaan ibadah umroh yang insya Allah di pekan depan, di Sabtu depan. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini, kajian ini atau kesempatan ini kita gunakan, kenapa kita ambil waktu di Sabtu pagi, karena melihat pertama tentunya kalau kita ambil tambah kajian di waktu malam itu terlalu padat sudah untuk di Masjid Al Jihad, begitu juga di waktu subuh, dan kita ambil di waktu pagi, dan musyawarah dari pengurus masjid menetapkan di Sabtu pagi karena ini dianggap waktu yang lebih nyaman, lebih luas, lebih ideal mungkin, karena sebagian kita ada yang bekerja dari Senin sampai hari Jumat, dan Sabtu Ahad mungkin ada libur, sehingga diambillah di hari Sabtu. Karena kalau juga mengambil di hari Ahad mungkin banyak ya acara, saruan, pengantenan dan yang lainnya, sehingga ditetapkanlah di Sabtu pagi dari jam 9 insya Allah sampai dengan jam 10. Sementara kalau dari sebahagian kita atau jamaah kita yang ingin melaksanakan acara akad nikah di Sabtu pagi, silahkan, dalam artian mungkin dari jam 8 menyesuaikan waktunya, atau mungkin dari jam 10, dari jam 8 atau jam dari jam 10 untuk menyesuaikan kajian yang dilaksanakan di Sabtu pagi, kecuali sudah terjadwal, dalam artian kecuali sudah terjadwal acara akad nikah yang akan dilaksanakan, maka ini yang kita dahulukan. Tapi kalau belum terjadwal, maka dari jam 8 silahkan sampai mudah-mudahan sampai jam 9, atau dari jam 10 sampai selesai, itu di hari-hari atau di Sabtu-Sabtu yang ke depan. Dan kajian ini kita laksanakan juga untuk menjawab banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, karena kalau kita selesaikan di malam Jumat pekan pertama dan pekan keempat itu sepertinya tidak mencukupi waktu, sehingga kita tambah di pagi ini. Dan ini tentunya sekali lagi kajian umum, ulun akan bagi materi sebahagian sedikit dari materi, kemudian sisanya kita berdialog atau mungkin bertanya jawab kalau ada hal-hal yang perlu untuk ditanyakan, baik dari kaum muslimin atau kaum muslimah yang di belakang silahkan bertanya nanti setelah ulun sampaikan materi. Jadi materi yang ulun sampaikan itu durasinya mungkin sebentar, sangat sedikit, sisanya kita akan berdialog, dan ulun akan jawab juga beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada atau pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk.
Baiklah, ibu-ibu apa rahimakumullah. Kajian kita berkaitan dengan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Miftahu as-salatu at-tuhur, tahrimuha takbir wa tahliluha at-taslim." Kunci dari ibadah salat kata Nabi adalah bagaimana dia bertaharah, bagaimana dia bersuci. Maka pengharaman apa-apa yang halal itu dengan takbir, dan penghalalan apa-apa yang sudah diharamkan dengan salam. Hadis ini disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam membicarakan tentang poin-poin penting ketika kita akan melaksanakan salat atau di saat kita mengerjakan salat. Rasulullah memulai dengan pernyataan, "Miftahu as-salatu at-tuhur." Kunci dari ibadah sholat adalah bagaimana kita bersuci. Jangan pernah berharap sholat kita akan sempurna kalau wudunya kita tidak sempurna. Bahkan wudu yang sempurna pun tidak menjamin sholat kita itu baik. Ulangi, wudu yang sempurna pun tidak menjamin sholat kita baik. Apalagi wudu kita tidak sempurna. Apalagi wudu kita tidak sempurna. Sampai-sampai Nabi menyatakan, "Miftah as-salah." Kunci dari ibadah sholat, kalau sholat kita ingin baik, maka perbaiki dulu wudhu kita. Perbaiki dulu bagaimana kita berwudhu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau wudhu itu sudah baik, dengan menerapkan sunnah-sunnahnya, dengan menjalankan apa yang diperintahkan, dengan mengerjakan apa yang memang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia ikuti semuanya, ini pun tidak menjamin sholat kita baik. Tapi ketika wudunya sudah tidak baik, maka dipastikan sholat dia tidak baik. Karena Rasulullah memulai dengan pernyataan, kunci dari ibadah sholat, sebelum dia masuk sholat, maka bagaimana dia berwudu dengan wudu yang baik. Dan paling tidak, empat perkara di dalam wudu pada saat kita melaksanakan sholat itu hadir. Membasuh wajah, tangan sampai siku, kepala secara menyeluruh, kaki sampai mata kaki, paling tidak empat perkara ini hadir pada saat kita berwudu. Dan tidak boleh dari empat rukun wudu ini, anggota tubuh kita, tidak terkena atau tidak teraliri dengan air wudu. Karena sedikit saja empat anggota badan yang wajib untuk terkena air wudu, tidak teraliri air wudu, maka dipastikan wudunya tidak sah. Sebagaimana ketika ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dia berwudu dengan wudu yang mohon maaf kurang baik, kemudian didapati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ada bagian dari anggota tubuhnya yang semestinya wajib terkena air wudu tidak terkena air wudu, maka perintah Nabi kepada orang tadi, "Kembalilah engkau berwudu," kata Rasulullah, "dan salatlah lagi." Kembalilah engkau berwudu dan salat lagi. Jadi kita harus yakin ketika kita membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku, sebelah kanan ataupun sebelah kiri, mengusap kepala dalam artian tidak harus membasahi rambut kita. Tidak mutlak harus membasahi rambut kita. Gerakan kita mengusap kepala sampai tengkuk, kemudian mengembalikan sebagaimana perintah Nabi, dan mengusap kedua telinga kita, harus benar-benar yakin itu semua terkena air wudu. Harus benar-benar yakin semua terkena air wudu. Kemudian membasuh kaki sampai mata kaki. Benar-benar kita lihat, bahkan kita rasakan, kita sentuh bahkan kaki kita mungkin dengan tangan kita, sehingga kita yakini air wudu itu memang benar-benar terkena dari bagian-bagian yang wajib untuk terkena air wudu. Maka di saat kita yakin dengan perbuatan tadi, barulah silahkan untuk melaksanakan ibadah sholat. Karena sedikit saja dari anggota tubuh yang sekali lagi tidak teraliri air wudu, dipastikan wudunya tidak sah, dan setelah itu sholatnya pun tidak sah. Karena Nabi memerintahkan kepada sahabat untuk mengulang wudunya dan mengulang sholatnya. Jadi tidak hanya wudunya, karena ketika wudu tidak sah, maka sholat pun juga tidak sah. Dan inilah bagian yang sangat penting sebelum kita melaksanakan ibadah sholat, dengan benar-benar memperhatikan bagaimana kita berwudu sebagaimana anjuran dan ajaran yang diajarkan oleh Rasul sallallahu
alaihi wasallam. Saya katakan di awal ulun materi hanya sedikit, sisanya kita hanya berdialog. Jadi ini hanya bagian pertama saja. Bagian-bagian selanjutnya kita lanjutkan pada pengajian-pengajian berikutnya. Kita masih punya waktu cukup luas untuk kita berdialog. Ulun akan bacakan dulu beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ulun duduk di sini tadi sudah ada pertanyaan masuk, Pak. Baiklah, pertanyaan yang pertama yang disampaikan, Ustadz tolong jelaskan tentang apa yang dimaksud dengan syirik kecil dan apa perbedaan antara syirik kecil dan syirik besar. Syirik kecil, kita langsung dialog. Syirik kecil adalah sebuah perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Pelaku syirik kecil dikatakan dia berdosa, kemudian menggugurkan amal ibadah yang sedang dia lakukan. Sementara syirik besar adalah akan mengeluarkan orang itu dari Islam ketika dia punya keyakinan dengan keyakinan syirik besar. Maka keluarlah orang itu dari Islam walaupun mungkin zahirnya dia sholat. Seorang yang punya keyakinan pada syirik besar, dia tidak mewarisi dan juga tidak diwarisi. Seorang yang punya keyakinan pada syirik besar, dia tidak berhak untuk disolati. Seorang yang punya keyakinan syirik besar, dia tidak berhak untuk menjadi imam di belakang orang-orang atau kaum muslimin yang lain, karena syirik besar mengeluarkan orang tadi dari Islam. Dan syirik besar menjadikan orang itu akan kekal berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, layaknya seorang musyrik. Adapun syirik kecil, boleh jadi dia diampuni oleh Allah, boleh jadi dia dimasukkan dulu dalam neraka Allah, kemudian dia mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan yang mendasar antara syirik besar dengan syirik kecil adalah syirik besar itu berkaitan dengan i'tiqad, berkaitan dengan keyakinan. Keyakinan sesuatu, apapun itu jenisnya yang dia yakini, sesuatu tadi mendatangkan manfaat atau dijauhkan dari bala dan mudarat selain Allah. Dia meyakini cincin, dengan cincin ini akan menjauhkan dari bala. Dia meyakini cincin ini, bahwa cincin ini akan mendatangkan manfaat. Dia sandarkan seluruh urusan-urusan dia kepada sebuah benda, maka ini syirik besar. Tapi kalau orang tadi hanya menggunakan cincin tadi, tapi dia tetap meyakini Allah yang memberikan manfaat, Allah yang memberikan manfaat, Allah yang mendatangkan kemudharatan, kemudian dia berdalih bahwasanya ini agar kita tidak cepat-cepat untuk memvonis orang itu musyrik. Karena resiko ketika kita katakan orang itu musyrik, orang itu kafir, Rasulullah menyatakan ayyuma rajulun qala li akhi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Seseorang yang memvonis orang lain itu kafir, ternyata tidak terbukti kekufurannya, maka kalimat itu akan kembali kepada orang yang menuduhkan. Kita harus berhati-hati. Jangan sampai menganggap ketika ada perbuatan seseorang, oh ini syirik, sudah dia keluar dari Islam. Belum tentu. Apakah dia punya keyakinan atau tidak? Kalau dia punya keyakinan dengan satu benda, misalnya raja-raja atau apapun itu, yang dia yakini benda tadi benar-benar mendatangkan manfaat dan mudarat selain Allah, dan dia kesampingkan keyakinan dia dengan Allah, orang itu syirik, syirik besar. Kemudian ketika dia mempunyai benda-benda tadi, dia punya benda-benda tadi, dia tetap berkeyakinan Allah yang memberikan manfaat, dia tetap berkeyakinan Allah lah yang memberikan dan mendatangkan kemudaratan. Dia hanya menyatakan alat ini adalah sebagai sarana dia, tawasulnya dia, tapi tetap berkeyakinan hanya Allah, maka ulama menyatakan orang itu jatuh kepada syirik kecil. Belum ulangi, supaya kita tidak tercepat terjebak menyatakan orang itu musyrik, karena resiko. Bayangkan seorang yang sudah terjebak kepada perbuatan syirik dan dia musyrik, dia selamanya dalam neraka Allah. Kalau ada orang mempunyai sesuatu tadi dia tidak meyakini, namun ini hanya sekedar sarana dia, kayak misalnya mohon maaf pas hendak pernikahan atau perkawinan, siapakan dulu kopi pahit, disiapakan kopi pahit.
kalau dia berkeyakinan kopi ini yang menjadikan lancarnya acara pernikahan dan perkawinan dia, itu syirik besar. Kalau dia masih punya keyakinan Allah lah yang mendatangkan manfaat dan dijauhkan dari bala dan mudarat, adapun sesuatu tadi sarana dia, maka ulama menyatakan belum jatuh pada syirik besar. Jadi ini harus dibedakan, harus berhati-hati. Karena berapa banyak sebahagian kita terlalu cepat untuk menyatakan oh ini musyrik, dan risiko sangat besar. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, man halafa bighairi lahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah tanpa menyebutkan nama Allah, maka orang itu telah melakukan perbuatan kesyirikan. Apakah setiap orang yang bersumpah demi orang tuaku misalnya, demi Rasulullah misalnya, apakah setiap orang yang mengucapkan tadi telah keluar dari Islam? Tidak. Tapi kalau dia berkeyakinan orang tuanya lah yang mendatangkan manfaat dan mudarat, Rasulullah lah yang mendatangkan manfaat dan mudarat menurut dia, dia punya keyakinan seperti itu, ini syirik besar. Tapi kalau hanya ucapan demi Rasulullah misalnya, dia ucapkan seperti itu, dan dia punya keyakinan Allah yang mendatangkan manfaat dan dijauhkan dari bala dan mudarat, itu hanya Allah, dia hanya mengucapkan kalimat tadi, ini jatuhnya syirik kecil. Ini jatuhnya syirik kecil. Sama ketika seseorang itu menyatakan la safra wala adra wala tiara, tidak ada kesialan pada bulan Safar. Misalnya, tidak ada kesialan pada bulan Safar. Ketika dia masih punya keyakinan Allah lah yang mendatangkan manfaat, Allah lah yang mendatangkan kemudaratan, kemudian dia katakan bulan Safar ini bulan yang tidak baik, kemudian dia menyatakan ini Safar bulan yang tidak baik, tapi masih punya keyakinan Allah yang memberikan manfaat dan menjauhkan dari mudarat, maka ulama menyatakan ini syirik kecil. Kecuali dia punya keyakinan bulan Safar lah yang mendatangkan manfaat, bulan Safar lah yang menjauhkan dari mudarat, maka inilah yang dikatakan dengan syirik besar. Jadi kita sekali lagi harus benar-benar berhati-hati, jangan sampai menyatakan oh orang itu sudah keluar dari Islam. Belum tentu apakah dia punya keyakinan atau tidak. Kalau dia sudah sampai pada titik i'tiqad, titik sebuah keyakinan, maka dikatakan orang itu telah melakukan perbuatan syirik. Tapi kalau orang itu belum pada titik sebuah keyakinan, yang tadi kita lihat sebahagian orang hanya menyatakan ini adalah wasilah dia, atau mungkin sebahagian orang membahasakan dengan istilah syariatnya nang kayak ini, muncul perkataan-perkataan yang seperti itu. Kalau dia masih punya keyakinan Allah yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan dari mudharat, kemudian ucapan-ucapan ini syariatnya seperti ini, syariatnya ini dan itu, para ulama menyatakan itu syirik kecil. Resikonya besar, dia bisa dicampakkan dalam neraka Allah. Tapi tidak selama-lamanya, tidak selama-lamanya. Berbeda dengan syirik besar, dia dicampakkan dalam neraka Allah dan dia selama-lamanya. Dan diantara contoh syirik kecil juga adalah ketika ibadah ingin dapat pujian, riya, sum'ah ingin didengar, ini ibadah-ibadah yang jatuh kepada syirik kecil. Jadi syirik kecil tidak hanya berkaitan dengan riya dan sum'ah, tidak hanya berkaitan dengan ingin dapat pujian dan ingin didengar, tapi syirik kecil juga adalah berkaitan dengan sesuatu yang disabdakan Nabi dengan kalimat-kalimat syirik, namun dia tidak meyakini perbuatan tadi. Seperti bersumpah tadi, barang siapa yang bersumpah tidak dengan nama Allah, kata Nabi, maka dia syirik. Maka yang dimaksud adalah syirik kecil, kecuali dia punya keyakinan dengan sumpah tadi, akan dengan sumpah yang dia gunakan itulah yang memberikan manfaat dan mudarat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Kemudian yang selanjutnya, zikir dan surat dan zikir apa yang dibaca ketika kita melaksanakan sholat sunnah, mohon penjelasannya. Zikir atau surat yang kita baca, surat yang kita baca pada saat kita melaksanakan sholat sunnah, maka
secara bebas apapun yang kita kuasai silahkan. Surat yang kita baca di dalam sholat sunnah, apapun yang paling mudah menurut kita, silahkan untuk kita baca. Karena Rasulullah menyatakan, "Iqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Bacalah bacaan yang termudah menurut kalian dari Al-Qur'anul Karim. Jadi apapun yang kita kuasai, surat apapun yang termudah menurut kita, maka bacalah. Dan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat sering membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas di saat beliau melaksanakan qobliyah subuh 2 rakaat dan ba'diyah maghrib. Surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas adalah dua surat yang sering dibaca Nabi ketika beliau membaca qobliyah subuh 2 rakaat dan ba'diyah maghrib 2 rakaat. Kenapa Nabi membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas di qobliyah subuh dan ba'diyah maghrib? Ini disebabkan surat Al-Kafirun itu mengandung nilai-nilai tauhid uluhiyah, beribadah kepada Allah. Adapun surat Al-Ikhlas itu mengandung nilai-nilai tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Tauhid uluhiyah berkaitan dengan ibadah kepada Allah. Hanya Allah yang diibadahi. Tauhid rububiyah adalah keyakinan seorang hamba bahwasanya Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang mematikan, Allah lah yang menakdirkan, Allah lah yang memberikan semuanya. Adapun tauhid asma wa sifat adalah keyakinan kepada Allah tentang nama dan sifat Allah yang baik. Dan itu masuk pada tauhid uluhiyah, dan itu masuk pada surat Al-Ikhlas dan surat Al-Kafirun. Sehingga kenapa qobliyah subuh itu sering dibaca Nabi dengan dua surat ini? Karena Nabi ingin memulai dalam kehidupan beliau dengan tauhid. Kenapa ba'diyah maghrib itu sering dibaca Rasulullah dengan dua surat ini juga? Karena Nabi juga ingin mengajarkan kepada kita berakhirnya satu hari adalah dengan keyakinan pada kalimat tauhid. Karena kita tahu permulaan surat adalah di waktu subuh, pergantian hari ada di waktu maghrib. Sehingga diharapkan dengan membaca qobliyah subuh 2 rakaat, diharapkan membaca ba'diyah maghrib 2 rakaat, diisilah hidup dia dengan terus pada tauhid Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bergantinya hari itu di waktu maghrib, bergantinya hari di waktu maghrib. Sehingga Nabi membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas di dua sholat sunnah ini, yaitu qobliyah subuh dan ba'diyah maghrib, yaitu 2 rakaat qobliyah subuh dan 2 rakaat setelah sholat maghrib. Adapun sisanya di qobliyah zuhur, di ba'diyah zuhur ataupun ba'diyah isya, maka tidak ada keterangan secara khusus surat apa yang dibaca. Tapi khusus di dua sholat tadi, Nabi sering membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Di sisanya yang berkaitan dengan rawatib, maka silakan untuk membaca surat apapun yang kita kuasai. Adapun zikir, selesai sholat sunnah, maka tidak ada zikir khusus kecuali hanya istighfar 3 kali, kemudian dia membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dan tidak ada zikir yang subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33 dan seterusnya. Karena zikir ini hanya dikhususkan pada sholat fardu kita, bukan pada sholat sunnah. Jadi kalau mungkin pian selesai misalnya sholat tahajud, maka membaca zikir istighfar 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Adapun zikir selesai sholat sunnah witir, maka disebutkan dalam hadis dengan membaca subhanal malikul kudus, subhanal malikul kudus, dan yang bilangan yang ketiga Rasulullah memperpanjang dengan kalimat subhanal malikul kudus, dipanjangkan kalimat kudusnya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun selesai sholat sunnah yang lain seperti tahiyatul masjid misalnya, membaca istighfar 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Selesai misalnya sholat syuruk atau isyrok, membaca zikir yang sama. Selesai bahkan sholat sunnah duha pun
juga dianjurkan membaca zikir tadi. Karena mohon maaf, zikir atau doa dengan menyatakan inna duha'u duha'u kawabahu bahu ka dan seterusnya, itu bukan hadis yang sahih yang pernah keluar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita melihat redaksi zikir atau doa pada salat sunnah duha yang cukup masyhur yang menyatakan yang apa nang jauh diparakakan, nang di atas diturunakan, nang di dalam dikeluarkan, nang haram dihalalakan. Nah, masalahnya nang haram nang dihalalakan. Ini yang masalah. Karena kalau sudah jelas haram, kada kau lagi dihalalkan. Kalau sudah jelas-jelas haram, tidak bisa dihalalkan. Dan tentunya tidak ada zikir-zikir khusus kecuali sebagaimana yang disebutkan, itu istighfar 3 kali, kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ada yang pian takonakan, silakan, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap kita sholat setelah membaca tasyahud akhir, kita dianjurkan untuk berdoa. Salah satu isi doa tersebut adalah meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari fitnah dajjal. Yang kami mohon penjelasan adalah apa yang dimaksud dengan fitnah dajjal tersebut, dan apa dan bagaimana dajjal tersebut. Boleh ditambah Pak pertanyaannya? Pertanyaan yang kedua adalah tentang sholat tasbih. Apakah sholat tasbih ini ibadah yang dianjurkan? Sekian Pak Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama berkaitan dengan kalimat fitnah dajjal. Dajjal adalah makhluk yang sudah memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu banyak sekali hadis-hadis Nabi, bahkan sampai pada derajat hadis mutawatir, lebih dari 70 periwayatan yang menceritakan akan fitnah dajjal. Istilah fitnah dajjal adalah bagaimana umat nanti di akhir zaman mereka akan dicoba dengan dajjal, dalam artian keimanan seorang mukmin itu akan dicoba dengan dajjal. Dan dajjal memang diberikan kemampuan oleh Allah untuk menguji manusia. Dajjal diberikan kemampuan oleh Allah untuk menguji manusia. Dajjal kalau dia menunjuk ke langit itu sudah hujan. Dajjal dia tunjuk ke langit itu hujan. Dajjal ketika dia menginginkan benih itu tumbuh menjadi pohon yang besar, dia tinggal tunjuk maka tumbuhlah. Dajjal bahkan dia bisa layaknya menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia dan mematikan. Dan ini disebutkan dalam hadis-hadis sahih. Sehingga inilah yang dinamakan dengan fitnah dajjal, bagaimana cobaan di akhir zaman yang sangat-sangat berat. Kalau hari ini saja mohon maaf, orang sudah terlanjur percaya dengan ada orang yang misalnya terbang, orang sudah percaya, oh ini hebat. Padahal ini kekuatan-kekuatan yang diharamkan, dalam artian diuji. Dukun-dukun yang misalnya dia bisa punya kemampuan untuk terbang, untuk menghilang dan yang lainnya, orang akan mengagungkan. Bagaimana dajjal ketika dia menginginkan terjadi hujan maka hujanlah. Orang yang sudah mati kemudian dia tunjuk untuk hidup maka hiduplah orang tadi. Dan ini nyata dilihat oleh manusia-manusia. Sampai dajjal pada fitnah yang sangat dahsyat, dia memunculkan neraka dan sorga. Sampai dajjal akan memunculkan neraka dan sorga di hadapan manusia. Maka disebutkan dalam hadis Rasulullah, seorang yang ditampakkan nerakanya dajjal dan sorganya dajjal, dia benar-benar melihat bagaimana kemewahan-kemewahan dan kelezatan sorga yang ditampakkan oleh dajjal. Dia akan benar-benar melihat bagaimana dahsyatnya neraka yang ditampakkan oleh dajjal. Saking hebatnya dajjal, dia bisa memunculkan sorga dan bisa memunculkan neraka. Dan orang yang beriman dengan dajjal, masuklah mereka ke sorga dajjal yang hakikatnya kata Nabi itulah neraka Allah. Seorang yang mengkufuri, dalam artian tidak mengimani dajjal, dia akan dimasukkan dajjal ke neraka dia yang hakikatnya kata Rasulullah itulah sorga Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah diantara istilah fitnah dajjal, dia akan uji keimanan seorang mukmin.
maka seorang yang memang benar-benar berkeyakinan bahwasanya hanya Allah yang memberi dan yang lainnya, maka dia akan selamat. Sehingga jauh-jauh hari Nabi sudah mengajarkan kepada kita untuk berlindung dari fitnah Dajjal. Saking dahsyatnya fitnah Dajjal ini yang akan terjadi di akhir zaman. Dan tentunya kita berharap dan hampir kita punya keyakinan yang sama, kita tidak akan terjadi pada zaman tersebut. Kita tidak akan berada di zaman tersebut. Ini zaman yang sangat-sangat jauh. Zaman yang sampai-sampai disebutkan tidaklah terjadi hari kiamat, kata Nabi, kecuali ditemui oleh orang-orang yang terjelek pada zamannya. Ulaika syararul khalq, manusia-manusia terjelek yang akan menghadapi hari kiamat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kiamat bahkan tidak akan pernah terjadi, disebutkan dalam beberapa periwayatan, kalau orang itu masih menyebutkan nama Allah, masih terdengar kalimat Allah, maka sekian puluh tahun, disebutkan dalam riwayat 40 tahun kemudian, boleh jadi baru terjadi hari kiamat. Jadi selama orang itu terus mengucapkan kalimat Allah, maka tidaklah terjadi pada hari kiamat. Dan diantara ciri terjadinya hari kiamat adalah datangnya Dajjal. Dan Dajjal akan memasuki seluruh tempat, seluruh negeri, seluruh kota, kecuali hanya dua kota, yaitu Mekah dan Madinah. Karena dua kota ini dijaga oleh malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan dia masuki, semuanya akan dia uji. Sehingga kita sering mendengar istilah Masihid Dajjal. Apa itu Masih? Masih sebagaimana Isa al-Masih. Masih adalah istilah dengan ulama berbeda pendapat istilah Masih, khusus pada Dajjal. Istilah Masihid Dajjal itu disamakan dengan Masihi Isa. Masih Isa yaitu seseorang yang dikultuskan dan dituhankan. Seseorang yang dikultuskan dan dituhankan, sehingga Dajjal seakan-akan dituhankan, sehingga istilah fitnah Masihid Dajjal, Dajjal yang dijadikan Masih, yang dijadikan Tuhan. Sebahagian ulama memaknai istilah Masih adalah diambil dari kata masaha, yaitu menyapu. Dalam bahasa Arab artinya menyapu. Dajjal itu menyapu seluruh tempat yang ada di bumi dengan perjalanan dia. Dia datangi, dia sapu semua kota, semua daerah, semua negeri. Yang tidak bisa dia sapu adalah hanya Mekah dan Madinah. Dan inilah yang dimaksud dengan istilah Al-Masihu Ad-Dajjal. Jadi ada dua makna. Sebahagian ulama memaknai istilah Masih adalah Tuhan, sebagaimana orang yang menyatakan Isa Al-Masih, Tuhan yang katanya suci, yang mereka sucikan. Sebahagian ulama menyatakan istilah Masih adalah menyapu, diambil dari kata akar bahasa dari kata masaha tadi. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua berkaitan dengan sholat sunnah tasbih. Sampai hari ini wallahu a'lam saya tidak tahu hadisnya. Saya tidak berani mengatakan bahwasanya itu hadis yang sahih, karena cara sholat sunnah tasbih itu sangat-sangat berbeda dengan bagaimana cara sholat sunnah biasa yang kita lakukan. Dan ketika kita mendapatkan ada perkara yang sepertinya dikhususkan, harus benar-benar mendatangkan dalil yang khusus. Seperti sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, ini caranya khusus, waktunya pun khusus, maka hadisnya pun juga khusus, dan dikuatkan dengan dalil-dalil yang banyak. Jadi untuk memahami, untuk mempercepat pemahaman kita, agar kita bersikap apakah ini benar atau tidak, kalau kita mendapatkan ada perkara-perkara khusus, ternyata perkara khusus ini diperdebatkan oleh orang, maka ini menunjukkan lemahnya perkara tadi, lemahnya pendapat tadi. Salat sunnah tasbih itu caranya khusus, zikirnya khusus, kemudian bacaannya pun khusus. Perkara-perkara khusus yang diperdebatkan ini menjadikan lemahnya perkara tadi. Idul Fitri, Idul Adha itu khusus caranya, tapi tidak pernah diperdebatkan, maka ini menunjukkan akan kebenaran. Tapi kalau ada perkara-perkara khusus dengan cara-cara khusus, kemudian diperdebatkan riwayatnya, maka ulama usul fikih menyatakan ini menunjukkan lemahnya perbuatan tadi. Wallahu a'lam. Silakan, ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan tentang bagaimana pandangan Islam tentang demonstrasi. Apakah memang diperbolehkan atau telak diharamkan di dalam Islam? Dan apa hukum wanita yang ikut serta di dalam demonstrasi atau unjuk rasa tersebut? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Yang pertama yang kita lihat adalah apa yang dibelanya dulu, apa yang dibelanya dulu. Kalau perkara yang dibela perkara-perkara yang menunjukkan kebaikan kepada seluruh kaum muslimin dan dia tidak mempunyai kemampuan untuk menyuarakan kecuali dengan cara tadi, maka boleh jadi perkara yang diperbolehkan. Jadi yang harus dilihat pertama adalah apa yang dibela dulu. Kalau yang dibela adalah hanya perkelompok-kelompok saja, bukan pada atas nama keumuman kaum muslimin, maka ini tidak dibenarkan dan tidak diharapkan. Tapi kalau seandainya yang dibela adalah keumuman, dalam artian keumuman kaum muslimin, kepentingan seluruh kaum muslimin, dan kaum muslimin bersepakat untuk mendapatkan pembelaan dari apa yang dilakukan, dan tidak ada cara yang lain untuk menyuarakan kecuali dengan cara yang seperti itu, maka boleh jadi ini perkara yang tidak dipermasalahkan. Jadi dilihat dulu bagaimana isi dari demo tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah, kalaulah seandainya harus turun dan harus keluar, sebagaimana mungkin yang kita lihat beberapa waktu yang lalu, bagaimana kaum muslimin dengan jumlah yang sangat dahsyat untuk menuntut keadilan pada seorang penista agama, tentunya ini perkara-perkara pada keumuman yang dirasakan oleh kaum muslimin, dan kita tidak punya kemampuan mungkin kecuali dengan perkara yang seperti itu. Maka ini perkara yang tentunya harus dimaklumi, dan ketika itu dilakukan maka hendaknya dengan beretika dan beradab harus menjaga kalimat-kalimat atau kata-kata yang keluar, jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak layak, kalimat yang tidak pantas. Dia harus berakhlak dengan akhlak yang terbaik sebagaimana seorang muslim, sebagaimana seorang yang diperintahkan untuk saling menasihati, untuk saling menasihati, karena tujuan dari apa yang dilakukan adalah untuk mengharapkan tentunya apa yang dituntut atau hak yang dia tuntut, dan ini tidak akan dia dapatkan kecuali dengan cara-cara yang baik tentunya. Meskipun kita mendengar ada sebahagian orang yang tidak menginginkan perbuatan tadi dengan alasan apa? Dengan alasan ini tidak pernah terjadi pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perkaranya adalah di zaman Nabi pemerintah, mohon maaf, keadilan itu benar-benar begitu sangat ditegakkan, dan jelas tidak ada demo, jelas tidak ada perkara-perkara yang kita sebutkan tadi. Jadi juga harus dipisahkan. Adapun kaum perempuan, maka tentunya di sini wallahualam saya tidak berani mengatakan boleh atau tidaknya, karena kelaziman ini tentunya hanya untuk kaum laki-laki khususnya. Adapun kaum perempuan, wallahualam saya tidak berani mengatakan bahwasanya boleh atau tidak. Ini perkara-perkara yang tentunya harus dilihat bagaimana pernyataan-pernyataan para ulama yang lain, sehingga saya hanya bersikap at-tawakuf. Saya menahan diri untuk tidak memberikan pendapat dari apa yang ditanyakan, wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan, untuk wayah ini kan daftar haji, daftar tunggunya kan puluhan tahun. Kenapa Pak? Oh, daftar haji itu terus pelaksanaannya kan nunggu berapa puluh tahun ke depan baru naik haji kan? Ibadah haji. Iya. Terus ditakutkan nggak sampai umur, ataupun sampai umur sudah terlalu tua, payah sekali. Umpama umroh aja itu sudah mencukupi apa enggak? Oh iya. Jadi pertanyaan yang ditanyakan, koreksi ulun kalau ulun salah. Menunggu ibadah haji itu sangat lama, dikhawatirkan umur atau kesehatan dan yang lainnya, kemudian melaksanakan ibadah umroh. Bagaimana status hukumnya? Umroh, sebahagian ulama bahkan menyatakan umroh itu hukumnya wajib. Sebahagian ulama mazhab menyatakan umroh dihukumi wajib. Sebahagian ulama menyatakan demikian. Ulama sepakat ibadah haji itu hukumnya wajib. Umroh, sebahagian ulama menyatakan hukumnya wajib. Maka mohon maaf, ketika di hari ini, di saat ini dia hanya mampu untuk melaksanakan ibadah umroh, fastabiqul khairat, bersegeralah untuk melakukan kebaikan. Kalau dia mampunya umroh, ya sudah dia umroh dan dicatatkan pahala umroh. Dan kita tahu pahala umroh adalah pahala yang sangat besar, pahala yang sangat-sangat mulia. Kalau mungkin pada pertimbangan menunggu ibadah haji sekian tahun, puluhan tahun mungkin, atau mungkin belasan tahun, kemudian dikhawatirkan akan kesehatan atau umur, yang pertama adalah yang kita pertimbangkan, di saat dia menunggu, sebagaimana yang disebutkan tadi, sudah dicatatkan pahala ibadah haji. Sudah dicatatkan pahala ibadah haji. Kalau dia melakukan ibadah hajinya, maka dicatatkan pahala dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Inilah rahman dan rahimnya Allah. Kita punya niat untuk melaksanakan ibadah haji, kita daftar misalnya, itu sudah dicatatkan pahala haji. Setiap tahun kita tunggu untuk melaksanakan ibadah haji, setiap tahun dia dapat pahala. Bayangkan ini pahala yang besar.
Kalau dia langsung melaksanakan, kalau dia kerjakan ibadah haji tadi, dia mendapatkan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Dan ini keutamaan. Tapi kalau dia khawatir dengan keadaan umur dan yang lainnya, maka mungkin dia mengambil untuk melaksanakan ibadah umroh, maka itu pilihan. Pilihan yang silakan untuk dia ambil. Jadi kalau dia khawatir ini dan itu, apakah boleh melaksanakan ibadah umroh? Silakan untuk melaksanakan ibadah umroh. Karena mungkin sebagaimana yang ditanyakan tadi, dia khawatir umur, dia khawatir mungkin kesempatan, dia mungkin khawatir kesehatan dan yang lainnya, ya sudah, paling tidak umrohnya dia. Karena memang sebahagian ulama sekali lagi menyatakan ibadah umroh itu dihukumi wajib. Sebahagian ulama menyatakan demikian. Sebahagian ulama lain menyatakan sunnah yang sangat-sangat ditekankan, sunnah yang sangat diperintahkan. Jadi kalau ingin mengambil ibadah umroh saja, silahkan. Tapi kalau ternyata dia punya kesempatan yang lain, maka ini lebih baik. Kalau memang pertimbangannya umur, pertimbangannya kesempatan, pertimbangannya adalah kesehatan, dia ambil ibadah umroh. Kalau memang pertimbangannya seperti itu. Dan boleh jadi ketika dia berdoa nanti di tanah suci, dia meminta kepada Allah, karena salah satu keadaan yang benar-benar diijabahi, ketika dia berdoa di area multazam. Dia minta kepada Allah, dia minta keberkahan, dia minta ini dan itu. Boleh jadi setelah dia pulang dari ibadah umroh, dia mendapatkan undangan ibadah haji misalnya. Dan orang yang pergi ke sana, orang yang pergi ke tanah suci, tidak dilihat atau tidak dinilai apakah dia berharta atau tidak, tidak. Tapi ketika bicara haji atau umroh, ini adalah mutlak undangan Allah. Allah yang mengundang. Undangan Allah itu bisa datang dari jalan manapun. Bisa dengan harta kita, bisa dengan mungkin orang mengajak kita, bisa dengan mungkin dia mendapatkan ini dan itu. Yang namanya undangan Allah tidak ada kaitannya pertama dengan harta. Bisa dengan jalan apapun, bisa dengan jalan apapun. Sehingga yang harus kita pahami, sekali lagi, kalau ternyata tidak mampu dalam artian sulit untuk memprediksi apakah dia berumur atau tidak, karena mungkin sudah terlampau, mohon maaf, terlampau tua misalnya, dan dia lihat kalau 15 tahun lagi rasa tambah lama dan ini yang lainnya, tidak maksimal mungkin dia beribadah, maka dia mungkin melaksanakan ibadah umroh. Yang penting dia mungkin pergi ke tanah suci. Jadi silahkan dia untuk melaksanakan ibadah umroh. Wallahu a'lam. Silahkan ibu-ibu ada. Assalamualaikum Ustaz. Ya silahkan. Assalamualaikum. Ini maaf menyambung masalah talqin yang di malam Jumat kemarin, bahwa akhir ini apa untuk sakaratul maut kan ditanyakan. Selama ini ada yang setelah penguburan itu seorang ustadz itu mengajarkan kepada si mayit tentang talqin, ustadz. Jadi seandainya malaikat bertanya, katanya maka jawablah. Nah, bagaimana itu ustadz tentang pandangan Islam menurut ustadz? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf ibu, ulun belum menangkap pertanyaan pian. Hadisnya seperti apa? Biasanya diajarkan gini. Kalau malaikat bertanya, maka jawablah, siapa imammu? Maka jawablah, itu mengajari ke mayitnya, Ustadz. Apakah memang itu ada tuntunannya atau bagaimana? Demikian, terima kasih. Pertanyaan yang diajukan itu kapan, Ibu? Maksudnya, apakah orangnya masih hidup atau seperti apa? Atau sudah meninggal? Setelah selesai penguburan biasanya, Ustadz. Setelah dikuburkan. Iya, setelah dikuburkan itu ustadznya itu duduk di samping kuburan. Oh iya. Ya, begitu talqinnya, membaca talqin ustadz. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pastikan hadisnya palsu. Saya pastikan hadisnya palsu karena ketika orang itu sudah dikuburkan, maka jelas dia tidak punya kemampuan apapun, dia tidak mendengar ini dan itu. Kalau seandainya perkara ini boleh dan dibenarkan, kadang perlu kita mengajarkan seperti itu, kasih catatan aja suruh membaca. Ini kalau hendak mati, julung catatan seberataan. Karena pertanyaan sudah bocor di dunia. Pertanyaan kita sudah semua tahu, bahwasanya malaikat pasti bertanya, man robbuk, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu. Kita semua sudah tahu. Tidak perlu diajarkan. Kita mampu atau tidak menjawab pertanyaan tadi berkaitan dengan imannya kita, keimanan kita. Kalau mohon maaf, hadis ini dikatakan boleh atau benar, maka kita jamin semua orang masuk surga. Kenapa? Karena dia akan mampu untuk menjawab. Ada yang mengajarkan, ada misalnya catatan di samping dia, ada mungkin hal-hal yang membantu dia, sehingga yang bisa menjawab adalah hanya keimanan dia. Sehingga sekali lagi, ini bukan hadis yang sahih, bukan pada standar hadis yang dibenarkan. Maka seorang yang
mungkin berdiri atau duduk di area kubur, kemudian seakan-akan dia mampu berkomunikasi dengan orang yang ada di kubur, ketahuilah katanya, akan datang dua orang malaikat kepada engkau, kemudian dia akan bertanya, siapa Tuhanmu? Maka jawablah Allah. Kemudian dia akan bertanya, siapa nabimu? Dia akan, maka jawablah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan bertanya, apa kitabmu? Maka jawablah Al-Qur'an. Seakan-akan dia bisa berkomunikasi, dan ini perkara yang jelas tidak pernah datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya diperintahkan ketika kita berada di area kubur untuk mendoakan sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah perintahkan kepada kita, is'alu, mintalah kalian kepada Allah, kata Rasulullah, at-tsabit, penetapan, agar dia ditetapkan hatinya oleh Allah. Mintalah kalian untuk saudaramu, karena sebentar lagi dia akan ditanya, kata Rasulullah. Sehingga kita diperintahkan untuk mendoakan agar dia mudah untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang harus dia jawab, atau pertanyaan-pertanyaan yang harus dia jawab. Kita hanya diperintahkan untuk mendoakan, bukan untuk mengajarkan. Logika mudahnya, mohon maaf, kenapa orang yang meninggal pasti tidak mendengar apa yang dia katakan? Kada usah nang mati ibu, nang guring aja kita pandiri, kira-kiranya kada mendengar juga. Nang guring, nang bujur-bujur guring, malah nang bujur-bujur guring betak, pandiri nang guring kena. Paling kada nang melihat, kenapa ikam memandiri orang nang guring? Paling kada yang melihat mungkin mempertanyakan apa yang kita lakukan, apalagi orang ini sudah meninggal dunia, apalagi dia sudah wafat. Dan tentunya mohon maaf, ini perkara yang tidak pernah datang dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah taala. Silakan. Pak Ustaz mau bertanya. Silakan. Pak Ustaz, ya. Saya ingin menanyakan, mohon maaf dulu untuk ibu-ibu ya. Sini saya ingin menanyakan tentang arisan, Pak Ustaz. Saya pernah mendengar bahwa arisan itu sebaiknya tidak dilaksanakan karena dikatakan di situ membuka pintu hutang. Mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Terima kasih. Selama arisannya ini bab-bab muamalat, hal-hal yang berkaitan dengan masalah pergaulan antara muslim dengan seorang muslim. Dan hakikatnya arisan tidak ada kaitannya dengan ibadah. Hakikatnya arisan tidak ada kaitannya dengan ibadah. Maka ini berkaitan dengan hak manusia kepada manusia yang lain. Kalau seandainya dengan arisan tadi artinya terhindar dari pintu hutang, dalam artian tidak ada hutang piutang dan yang lainnya, maka secara hukum jelas itu dibenarkan dan diperbolehkan. Karena ada dari sebahagian orang yang dengan arisan tadi dia merasa hubungan silaturahimnya lebih baik, lebih erat dan yang lainnya, maka ini kemanfaatan yang diambil. Karena kadang-kadang mohon maaf, nilai arisannya tidak seberapa, tapi makanan yang disajikan itu melebihi dari apa yang dia dapatkan dari arisan tadi. Untuk apa? Untuk tentunya menjadikan keakraban antara dia dengan saudara-saudara yang lain, dan ini kemanfaatan tentunya. Tapi kalau seandainya arisan yang dilakukan itu terjadi masalah hutang, dalam artian ikut arisan namun hakikatnya dia tidak mampu, maka dia harus mengundurkan diri, dalam artinya harus tidak, dia tidak perlu untuk mengikutinya. Jadi istilah arisan tidak bisa kita katakan boleh atau tidak, kembali dan berpulang kepada si pelaku tadi. Kalau ternyata si pelaku tidaklah dia mampu dan dia bisa, dan dia bahkan untuk menjalin keakraban, maka silahkan untuk melakukan perbuatan tadi. Tapi kalau masalahnya adalah ternyata dia tidak bisa untuk membayar, kemudian terjadi hutang, maka jelas ini perkara yang dilarang, perkara yang artinya tidak diharapkan. Jadi kembali kepada siapa yang berada pada kelompok arisan tadi. Kalau ternyata di kelompok tadi adalah orang-orang yang hakikatnya mereka hanya untuk menjaga keakraban, menjaga ukhuwah mereka, karena model yang seperti ini banyak kita dapatkan. Model yang seperti ini banyak. Dapatnya 500 ribu. Makanan yang dia sajikan sekian jumlahnya, lebih dari 1 juta misalnya. Logika kita menyatakan, oh ini kada berujung sudah. Kenapa? Makanan yang dia sajikan itu lebih mahal. Ini menunjukkan mereka hanya mengambil keakrabannya saja, ukhuwahnya saja, dan silakan untuk mengambil perbuatan tadi. Tapi kalau dengan arisan tadi ternyata terbuka sebagaimana yang disebutkan pintu hutang, sehingga beratnya dia, maka tentunya ini perkara yang tidak dibenarkan. Jadi sekali lagi, tidak bisa kita katakan boleh atau tidak boleh, ini kembali kepada si pelaku arisan tadi. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perihal hutang, hutang kan salah satu menjadi penghalang seseorang ke surganya Allah sebelum hutang itu dilunasi. Kemudian yang ingin saya tanyakan, ketika pemerintah Indonesia itu berhutang dan gunanya untuk kemaslahatan rakyat,
untuk dan rakyat menikmatinya, apakah itu menjadi tanggung jawab rakyat atau pemerintah sendiri? Ataupun misalnya untuk tanggung jawab pemerintah itu sendiri, ketika pemerintahan itu berganti dengan pemerintahan yang baru, apakah masih tanggung jawab pemerintah yang lama atau pemerintahan baru? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Jadi yang ditanyakan adalah hutang antar negara seperti itu, kemudian yang dibebankan pemerintah-pemerintah berikutnya seperti apa Islam memandang. Wallahualam, yang jelas permasalahannya adalah ketika satu pemerintahan kemudian berhutang, yang hakikatnya hutang itu diharapkan untuk mencukupi dan menyelesaikan keperluan rakyatnya dan dia tuntaskan dengan baik, maka dia terbebas dari kezaliman. Permasalahannya adalah ketika mohon maaf hutang itu diambil dari negara yang lain misalnya, kemudian terjadi perkara-perkara yang diharamkan, maka masing-masing orang tadi akan bertanggung jawab dan tuntutannya sangat-sangat berat. Seluruh orang Indonesia ketika terjadi kezaliman, pelanggaran 1 rupiah saja, mereka akan menuntut di hari kiamat. Seluruh rakyat Indonesia mereka akan menuntut di hari kiamat karena 1 rupiah saja diselewengkan atau 1 rupiah saja mungkin diambil dengan cara-cara yang tidak baik. Maka kalau ternyata mohon maaf tidak bisa menyelesaikan, apakah pemerintah berikutnya dibebankan? Ya jelas dia harus membayar, jelas dia harus membayar. Inilah beratnya menjadi seorang pemimpin dan inilah beratnya menjadi seorang yang diberikan amanat untuk memimpin satu negara atau satu daerah. Karena beratnya perkara-perkara amanah ini, sampai-sampai kita tahu dalam ayat-ayat Al-Quran, gunung saja kalau dititipkan amanat mereka akan menolak. Gunung yang sangat besar, yang sangat dahsyat saja akan menolak, namun manusia menerima, manusia menerima. Sehingga di dalam permasalahan adalah ketika hutang tadi beralih kepada pemerintah berikutnya, maka yang dikoreksi dulu adalah, yang dilihat dulu adalah bagaimana pemerintah awal yang mereka berhutang, apakah memang benar-benar menyalurkan dengan apa yang sudah diusahakan atau tidak. Kalau ternyata sudah disalurkan, kemudian sudah berusaha untuk membayar dan ketidakmampuan, maka ini yang terjadi dan Allah sudah melihat dari apa yang mereka usahakan. Maka pemerintah berikutnya jelas harus membayar, karena kalau tidak dibayar jelas akan ditarik mungkin aset-aset yang sudah dijanjikan. Dan ini tentunya berkaitan dengan perjanjian antara negara kepada negara berikutnya. Intinya adalah ketika itu disikapi dengan sikap yang baik, dia salurkan dengan penyaluran yang baik dan benar, kemudian dibangun perkara-perkara yang mendatangkan kemanfaatan, maka mereka sudah terbebas. Tapi kalau ternyata ada terjadi penyelewengan, maka akibatnya adalah pada kehidupan akhirat kelak. Dan tentunya di sini kita hanya bisa mendoakan mudah-mudahan pemerintah kita pemerintah yang lebih baik, pemerintah yang lebih tentunya memberikan kemanfaatan kepada rakyatnya. Wallahu a'lam. Belum kira mungkin cukup sekian pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf sudah jam 10 sesuai dengan apa yang kita janjikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.